Dan thank you juga dekat korang semua dan IIT dan supporter bagi kata-kata semangat. Kalau bukan daripada kata-kata semangat korang, Mimi tak mampu nak hadap. Mana Mi? Ke Singapura. Ha, kita nak pergi Singapura. So nanti kalau dah sampai ke apa, kita orang update lah. Kita orang pergi dalam seminggu. Kita extend lah kan. Kerja. Extend. 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 Eh, pasal mana Mi? Mana Roman? Oh Tuhan, ni bukan Super Mario ke? Anak pula orang kutuk kan nombor satu Mi. Tak baik ya. Hanyulah. So guys, Mimi nak bawa keluar RM10,000 untuk pembelanjaan kita dekat Singapura nanti. Penginapan kita semua. Okey, penginapan kita semua. Mimi yang sponsor semua. Seperti biasa, kita orang kena ada makanan. Sebab makanan itu adalah nyawa kita orang. Mana Mimi? Hai, dia dapat kejauh eh. Dia dapat kejauh eh. Dia beli makanan dia. Gantuk. Dia muka gantuk sikit Mi. Oh, gantuk sangat tu. Gantuk sangat tu. So, nak tak nak kita beli makanan untuk bernyawa. Sini Mi. Scan, scan. Dia kena scan kartu dulu. Ini dah aku ni dulu. Okay. Okay, kita orang dah lepas untuk flight kita orang ke Singapura. Selamat jalan, terima kasih. Sama-sama. Selamat jalan Romeo. Okay, nampak tak flight kita guys? Oh, dah flight. Haa, ni flight kita. Kita nombor 16. Pintu 16. Tuhan depan tu. So, kerana Mimi dah naik flight, nanti kalau ada tiba-tiba burung terbang ke awan, kita orang melintasi pelangi ke, kita orang tunjuk. So, sekarang nanti kalau kita orang sampai Singapura, kita orang akan tunjuk segala view yang ada. Sekarang Naya nak duduk footage ni. Kami nak tidur lah. Tidur-duduk. Sekarang dia terus mendarat lagi. Mendarat? Naik, ni. Naik tanah. Macam mana? Stand by. Wah, dia memang kalau menengok macam tu, dia orang dia tegak. So, setelah setengah jam perjalanan, kita ada bidadari sedang tidur. Dengan begitu lena bersama sepek mata dan begitu tenang. So saya cuba untuk tidur. Tak boleh. Aku tengok-tengok kau sekarang ni. Kau tidur macam ni. Oh, pelak rakai.
tidur pun cantik macam jadi mimi lah. Korang, oh, korang ada tutorial how to be mimi, korang boleh komen kat bawah. Aku nak pijak. Huh? Nak langgar kalori. One hour later. Morning. Morning. Kita orang sampai jam menunjukkan pukul 9:30. Sejauh aturan. Ya, kita orang ada dekat Ipoh Aman Jaya. Dah sampai dah Singapura. So, atas sini nak buat apa, Mi? Cuci mata. Cuci mata. Mimi datang sini nak cuci mata. Tapi saya tak boleh cuci mata sangat sebab saya ada hati kena jaga. Malu lah macam ni. Saya malu. Saya malu. Tak apa kan? Okay, piang dengan Mimi tak sah kalau berhenti mana-mana tak pergi makan tau. Ha, ni semua punca Mimi lah. Kita orang ada air. Sebab harga kan. Padahal ada je ayam lah ni. Mimi yang kata piang aku lapar lah. Tak boleh ke tunggu dekat kita makan ke isi-isi perut ke. Masa mama tak bersalah eh. Mama bangun tidur kan dalam bangun tidur. Kalau kata hang tak boleh kita aku bangun silik gitu. Kena kena buat dia pokok lah tu. Ada orang ke hang? Boyfriend? Kakak aku. Oh ya. Alain dia kenapa sebelah dia tu? Alain dia kenapa sebelah hilang? Magic. Okay, nanti kita orang bagian ni lagi. You have to. Macam make up point kan? Itu lah, magic. Kau ni kau kena lebih kerja waktu bangun tidur. Ya, lawan. Ya. Muka kau tidur lawan. Ya, gitu. Pada lelaki-lelaki yang mencari wanita yang bangun tidur pun lawan. Ha. Ha, boleh. DM saya dekat IG. Okay, guys. Nanti kita orang nak pergi hotel. Nanti kita review lah hotel kita 5 star. Hotel 5 star. Dara, malam tu kita happy-happy. Ah, betul-betul happy ni. Ha, ni betul yang kau cakap tu lah. Sam, ni air biar. Ni air Mimi. Oh, ni makanan Mimi. Meriah ya malam-malam ni. Ya, meriah. Ini saya nak beritahu awak, inilah bubur caca. Bubur apa dia? Bubur caca. Ah, suka-suka. Tahu fufa boba. Itulah, first time aku tengok yang tahu fufa ada boba. Mimi, eyeliner hilang sebelah pula. Oh. Hey, kau ni jahat ni. Ah, nak kata-kata. Awak nak tidurkan saya ke malam ni? Awak nak tidurkan saya malam ni? Puji kau. Ha? Kan? Kau nak aku pujikan sendiri kan? Tak. Boleh? Cepat memang lawa. Pasal ni lah. Cakap lah, terima kasih. Mana nampak gag kat belakang tengok hang? Oh, hancur. Tadi dia mengendap kita. Jaga mata. Okay. Kau ni memang nak rasa dulu macam mana apa ni tahu kufa boba. Kita try rasa dulu eh. Ya, dia eh. Ni boba dia tahu kufa. First time aku tengok macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan Ipo pelik-pelik sekian. Cepat. Ah, siapa? Rasa sedap ke rasa semua salah? Dia bukan nak kata tak nak kata sedap. Dia rasa tak bubur kot. Try rasa pula. Dulu dan layan dulu sambil tunggu apa ni adik Pia datang ambil. So kita tunggu ke next video. Yeay. Kita bersama adik saya. Adik pun malu. Adik, ada sikit adik. Aku tak nak bayar gaji kau bulan ni. Kau tengok sikit je. Malu. Kau tengok sikit je nak. Adik aku malu ni. Ya. Dia introvert. Kita kan perempuan sama perempuan. Guys, kita orang dah sampai rumah Pia. So kita nak lagi makan. Kita malam makan dengan Mimi. Wah, dia bawa motor ni guys. Dia bawa kan? Tadi yang mana? Tadi. Tama tak wali. Tapi nak hidup. Kalau dia tinggal aku. Okay. So.
Farida, Farida. On the way, get motor di bawah cyber. Boleh. On the way, come on. Sekarang kita kena mi. Kita tak boleh makan. Nak makan nang apa? Ah, sudah macam ni. Mek, kau nak air. Tak, mek, tak. Mek. Ah. Mana cantik? Mami ke Mimi? Mami. Okey. Mami ke Mimi? Pergi. Dia macam kena cuik. Dia cuik. Pergi. Sudah cukup. Jom makan, guys. Ah, mantap, cepat. Okay guys, kita dah habis makan. So, let's go kita balik. And apa Mi? Nak buat Mimi healing jap. Pusi-pusi kampung. Gerak lu papa, Roger. Ah, mantap, cepat. Bye. Okay guys, kita orang sampai ke hotel. Hotel Bali. Alhamdulillah, kita belakang. So guys, jangan lupa untuk makan sebelumnya dan selepasnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Support konten Mimi, support konten IG lain. Bye-bye.